Assalamualaikum, nama aku Nabil Iman. Korang boleh panggil aku Nabil. Aku masih lagi dekat asrama. Beberapa hari yang lepas, aku ada unboxing dan review sebuah keyboard, iaitu Red Dragon Fist K617. Korang boleh tengok kat sini. Jadi untuk video kali ni, aku akan tunjukkan proses aku buat custom mod dekat keyboard aku yang aku dah buat beberapa hari yang lepas. Tunggu apa lagi? Jom! Untuk hari yang pertama, aku pasangkan case foam dan juga switch pad. Untuk case foam dan switch pad ni, aku dapat dari Shopee, dari seller Define Type. Dan material case foam daripada Poron, dia ketebalan dia 1.5mm. Dan switch pad juga daripada material Poron. Peralatan yang diperlukan untuk buat case foam mod dan switch pad adalah korang cuma perlukan keycap spooler, switch spooler, gunting untuk potong Poron foam, dan juga korang perlukan tweezer untuk nak pegang switch pad pula. Pertama sekali, kita cabut keycap menggunakan keycap spooler dan kita buka switch dengan menggunakan switch spooler. Di bahagian plate ada 9 skru dan kita buka skru tersebut. Seperti yang korang boleh nampak, aku dah letak masking tape dekat PCB dia sebab nak kurangkan bunyi rattling atau tick dekat stabilizer dia. Dan di bahagian belakang PCB nya, aku dah buat tempest tape mode dan aku buat dua layer. Ini foam dia. Korang kena potong dulu ikut saiz casing dia. Kemudian letakkan foam atas keyboard. Ambil pensel, tandakan pada lubang-lubang skru yang ada dan potong sikit lubang skru pada foam dan letakkan di dalam kes. Seterusnya, aku akan pasangkan switch pad pada PCB dia. Boom. Untuk mod ini, korang perlukan tweezer sahaja dan pasangkan balik semua komponen dan selesai untuk hari yang pertama. Di hari yang kedua, masa ni aku dekat college dan aku ada free time, jadi aku ambil masa ni untuk switch lubing. Switch yang digunakan adalah Red Dragon Red Linear dan ia merupakan linear switch. Peralatan yang diperlukan adalah berus, switch opener dan juga loop Crytox 205G0. Loop Crytox 205G0 ni memang selalu digunakan untuk loop switch. Dan switch opener aku dapat dari seller Shopee KJ Tech Solution. Dan untuk loop juga dari seller Define Type. Ambil switch dan switch opener dan letakkan switch pada bahagian switch opener Otemu. Sebab untuk switch opener ni, dia ada untuk Cherry MX Style dan juga Otemu. Dan switch akan terbuka. Kebiasaannya dan kebanyakannya, switch mempunyai 4 komponen, iaitu housing, stem, spring dan juga penutup. Bahagian yang kita akan loop adalah housing, stem dan juga spring. Aku loop switch tersebut dengan menggunakan teknik yang diajar oleh TH Types dalam video dia mengenai cara untuk loop switch. Dan aku sambung loop di asrama pada waktu malam. Sampailah ke sahur, maka loop switch pun selesai. Seterusnya, hari yang ketiga, aku loop stabilizer. Peralatan yang aku guna sama juga, iaitu berus dan Crytox 205G0 dan juga masking tape, gunting dan juga tweezer. Aku akan buat bandaid mode
Holley FC Hybrid Mode dan juga Lubing. Untuk buka step, macam aku punya plate mounted, korang kena tekan pin di bahagian bawah dan tarik keluar. Untuk stabilizer, dia ada 3 komponen iaitu wire, stem dan juga housing. Cabut wire daripada housing dia dengan pusingkan 90 darjah dan keluarkan stem. Pertama sekali, kena bersihkan dulu factory loop yang ada pada housing dan juga stem dia. Korang bersihkanlah guna tisu dan juga tweezer, sebab tweezer tu nak di bahagian-bahagian tempat yang sempit. Bila korang dah bersihkan, korang ambil stem dan kalau korang nampak ada dua bahagian yang ada lubang. Satu bahagian yang mempunyai dua lubang dan lagi satu bahagian yang mempunyai satu lubang. Kita akan ambil selotip dan letakkan di bahagian yang mempunyai satu lubang, yang dia punya bahagian macam sengit sedikit. Korang ambil masking tape dan juga gunting. Korang guntingkan saiz masking tape itu mengikut panjang rem sengit yang tersebut dan ulang semula di stabilizer stem yang lain. Kemudian di wire, korang loop di bahagian yang pendek tu. Untuk step juga, aku ada tengok video dari TH Types yang dia ajar macam mana nak loop dan tuning stabilizer. Kemudian loop housing dan pasangkan semula stabilizer tersebut. Korang kena selalu try and errors kalau korang rasa bunyi stabilizer tu tak cukup sedap dengan cita rasa korang. Ini contoh bunyi spacebar dan enter key aku yang sudah di loop. Seterusnya, bandit mode. Untuk bandit mode ni, aku tak pakai bandit sebab aku tak ada. Jadi aku guna masking tape je. Korang potong sikit tape tu dan lekatkan pada bahagian plate di mana lubang stabilizer tu duduk. Sebab dengan cara ini, korang punya stabilizer tu bila dah dipasang, dia tak bergerak-gerak sedikit. Dan keycaps aku tak sampai lagi, jadi aku pasang keycaps yang asal saja. Dan inilah bunyi dia. Setelah 3 hari 3 malam, selesai juga keyboard mod yang aku dah buat ni. Macam korang boleh dengar, memang sedap gila bunyi dia. Banyak improvement berbanding dengan stock keyboard
yang aku dah buat typing sound test dekat video sebelumnya. Total budget untuk buat semua ini dalam range harga RM200 lebih saja, dan harga tersebut RM200 lebih tu termasuk dengan keyboard sekali. Murah kan? Korang pun boleh buat juga. Jadi, apa lagi alasan korang untuk tak memiliki sebuah mechanical keyboard? Keyboard pun dah murah. Nak beli peralatan pun murah. Kesimpulannya, kalau korang nak buat custom mod keyboard, korang boleh je cuba buat sendiri. Tetapi kalau korang nak buat, kena mempunyai kesabaran yang tinggi sebab ia mengambil masa yang sangat lama juga. Macam aku dah ambil 3 hari. Dan korang juga kena loop dengan konsisten. Dia tak boleh terlebih, dia tak boleh kurang sangat. Dan kalau korang malas sangat nak buat semua tu, ada alternatif lain, iaitu dengan beli set keyboard yang sudah di custom dari seller lain atau keyboard profesional yang lain pasal custom semua ni. Tetapi harga dia lagi mahal sikit lah. Untuk pembelian keyboard dan peralatan, aku akan letakkan di description di bawah. Dan kalau korang rasa suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang notifikasi untuk sentiasa up to date dengan video terbaru. Nama aku Nabil Iman, korang boleh panggil aku Nabil. See you guys on my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.